Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun berada. Hari ini saya mau berbagi, mudah-mudahan ini jadi ya, berbagi bagaimana cara membetulkan sebuah magicon dengan merek Yongma. Ini mereknya Yongma ya. Oh, ini ada magicon Yongma. Tuh. Yongma tapi kebalik. Silau. Oh. Nah. Yongma, kelihatan Yongma kan? Kelihatan enggak? Nah. Yongma. Keluhannya seperti ini, teman ya, yang saya masukkan. Nanti apakah bisa berhasil atau tidak nih? Tuh seperti ini. Tuh. Ini enggak mau ya. Dia berbunyi seperti itu. Ya, ada kode errornya ini E2. Kode error E2 untuk Yongma. Saya kurang paham sih cara kerjanya, kemungkinan E2 ini ada kerusakan di bagian sensor-sensornya, kan di sini ada sensor dalam. Pokoknya kita langsung bongkar aja ya. Next, udah saya bongkar, lepas, udah tak lepas bautnya. Saya mau bongkar, cara bongkarnya ini ditekan aja. Oke lur, nah, tekan aja kayak gini. Tuh, nah. Tapi sebelum ditekan dilepas dulu. Di sini ada baut. Ini dilepas dulu, oke? Kita langsung bongkar aja. Semoga hanya ada kabel yang tidak, ya Allah, kotor, yang tidak mencantol. Enggak silau, men, kameramen, enggak silau. Kita periksa kabelnya. Mudah-mudahan cuma kabelnya aja. Ini teman ya. Wow. Lepas. Mudah-mudahan ini. Ini juga iya. Tuh. Oke. Kita masukkan lagi. Takut ada yang berbeda. Yang satu kencang. Kencang. Oke. Mudah-mudahan yang itu. Yang itu saja. Yongma, kerusakan kode E3. E2 ya Allah. E2, kameramennya marah. Terbuka. Kita mau sambung. Fokusin, maksudnya digedein. Fokusin ke sini aja, jangan kemana-mana gitu. Ya wes kuwi. Thank you.
yo anu ireng pisan. Semudah yang aku bayangkan, tak semudah yang aku bayangkan. Kita susunlah lagi. Sudah kelihatan ya, udah disambung semua. Gitu. Ini kuda? Belakangnya. Ternyata belakang. Belum tak pasang panci, tapi tak tes dulu sensornya. Sini. Oke. Belum ada mantinya. Oke. Jos. Oke, itu saja saudaraku semua dimanapun berada, sebuah keluhan Magicom dengan mereng Yongma dengan kerusakan itu error kode E2. Oke.
Terima kasih, itu saja, semoga bermanfaat video ini buat teman-temanku semua. Jangan lupa untuk like dan share, dukungan juga perlu ya di channel Leani, channel yang tidak karu-karuan, kita fokus isinya pokoknya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ini bukan tutorial, tapi ini hanya berbagi informasi saja, berbagi pengalaman, bukan tutorial, bukan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.